Sebenarnya alasan tipe-tipe terlambat gue udah tag bagian gue yang ngomongin di sini, cuman karena itu minggu lalu dan gue belum edit, mending gue retake sehingga gue ngeditnya jadi nggak susah, nggak lupa-lupa gue harus ngapain. Ya, pada tipe-tipe terakhir gue nanya ke kalian tipe-tipe alasan orang terlambat itu ada apa aja ya. Udah gue pilihin yang terbaik dari yang terbaik, tenang saja cuy. Telat karena habis ngajarin Shaggy menggunakan 1% dari kekuatannya. Kau kenapa terlambat? Oh maaf, tadi saya habis ngajarin Shaggy memakai 1% kekuatannya karena dia katanya pengen jadi number one hero. Okay. Kalian pasti tahu DWP atau Jakarta Warehouse Project. Kalau kalian gak punya budget atau kalian males pergi keluar dan kalian punya PC, kalian tinggal datang aja ke FWP, Fortnite Warehouse Project, starring Reza Arab dan Marshmello. Ini gue banget sih, coba kalian pernah gak terlambat karena habis bantuin nenek-nenek nyebrang kahyangan, bantu Goku ngumpulin 7 bulan naga ngelawan Shaggy yang pakai 10 kekuatannya untuk menguasai Jakarta. Salah satu alasan yang kalian gak bisa pakai ketika kalian terlambat adalah, oh maaf tadi saya ke rumah teman dulu. Bukankah kau gak punya teman ya? Kalian pernah gak kalau kalian tuh di jalan menuju tempat rapat, kalian tuh ngerasa anjir, aing telat, aing pasti dimarahin. Terus pas kalian datang, oh belum pada datang toh, padahal saya udah telat 5 menit ini. Oh iya, saya kan masih di Indonesia. Terlambat. Lebih lambat clean sound dapat se... Ya, nih, gue pengen nanya di antara kalian ada nggak? Kalian pernah terburu-buru datang ke sebuah tempat atau ke sebuah acara dan ketika kalian sampai, kalian langsung ngomong, eh, sorry terlambat, ya, ada apa? Salah acara ya saya. Maaf. Oh. Eh, nggak apa-apa. Nih, gue pernah nih. Gue pernah telat karena aku sayang kamu. Ini mungkin alasan yang ampuh dan mungkin juga alasan yang bodoh. Kalian bilang aja kalian terlambat karena habis nanda tangani semua petisi yang ada di change.org. Kita semua pasti punya teman yang datang yang suka terlambat dan punya alasan bermacam-macam. Jadi dengar alasan dia tuh kayak udah bosen gitu. Walaupun macam-macam, walaupun alasannya beda-beda. Oh ya, sorry tadi habis ngisi bensin dulu. Oh iya iya iya, siap. Emang kaunya saja kan yang udah sengaja terlambat. Bangsat. Mungkin gak sih pas zaman-zamannya Naruto, pas gue SD, itu ada anak SD yang terlambat. Terus alasannya kayak, sumimasen sensei, tadi saya habis kehabisan cakra. Masa udah kehabisan lagi? Gimana mau naik ke Genin? Menurut gue mungkin aja sih ada, mungkin aja ada. Tapi ya, who knows. Sebelum gue lanjut, gue pengen nanya ke kalian, ada gak diantara kalian yang mikir jawaban apa yang bagus sehingga dimasuk ke video oleh gue di video berikutnya dan kalian terlambat karena mikir terlalu lama. Gue tadi bilang Garena atau Karena? Ini savage banget sih, ini savage banget bro. Savage banget bro jawaban ini bro. Kenapa sih terlambat mulu? Siapa yang suruh bunyiin belnya sebelum saya datang? Tidak ada kan? Jangan sampai kalian dikendalikan oleh suatu benda, apalagi bel sekolah. Terima kasih kepada netizen Budiman yang telah berkomentar di comment section. Dan gue mau minta maaf, gue baru upload setelah 2 minggu. Gue gak mau banyak alasan. Follow Instagram gue, Andika Noval. Dan untuk tipe-tipe berikutnya, gue pengen nanya ke kalian tipe-tipe... Bentar, Aing udah tag. Tipe-tipe, Aing mau nanya tipe-tipe apa ini, Aing? Lupa. Okay, tipe-tipe tidur. Ada apa aja komennya? Tipe-tipe tidur. Tipe-tipe tidur garing sih. Udah banyak. Tapi karena udah banyak itu, pasti viewersnya banyak juga. Ya udahlah, tipe-tipe tidur ada apa aja? Tolong komennya. Gue nggak tahu, gue jarang banget minta kalian subscribe ke channel gue. Tapi kalian masih aja yang subscribe. Thank you banget loh. Gue pakai celana pendek.